Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini pembahasan kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang instalasi Windows 10. Saya menggunakan VirtualBox untuk tutorialnya karena kalau langsung nanti datanya malas itu lagi, malas apa nginstal-nginstal lagi aplikasinya yang sudah seperti itu. Jadi saya contohkan di sini menggunakan virtual, yaitu menggunakan VirtualBox. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan download dulu VirtualBox-nya. Ya, bisa kalian download di virtualbox.org. Nah, ini sini kamu cari VirtualBox 6.1.26 platform package, kalian pilih yang Windows host. Nah, langsung download, tunggu sampai dengan selesai ya, kita tunggu selesai download, membutuhkan beberapa menit download sesuai speed yang dimiliki kalian masing-masing di rumah. Oke, setelah download kita langsung open, kita langsung install. Proses instalasinya sangat mudah dan gampang, tinggal next lagi, nggak usah abaikan saja lah, next yes tadi ya, maaf tadi, next yes, kemudian install, selesai, tinggal tunggu sampai selesai. Ini pilih install, tunggu lagi. Nah, selesai, kita jalankan. Ini tampilan awal dari VirtualBox. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya, karena kita ingin mensimulasikan instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox, maka kita akan buat virtual komputernya. Caranya, kita klik new. Kita misal name-nya kalian tuliskan misal Windows 10. Di sini sudah otomatis. Ini mesin foldernya nanti atau file dari virtualnya tersimpan di sini, di partisi C, kemudian user, kemudian Arula ini nama komputer saya, kemudian VirtualBox CMS, kemudian tipenya Microsoft Windows, ini ada banyak ya, Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS dan other ini selain dari ini semua. Karena kita mau belajar tentang Microsoft Windows, maka tipenya Microsoft Windows, kemudian versinya ada banyak Windows, dari Windows 3.1 sampai terakhir ini ada Windows 2019 atau yang lainnya, ada other Windows yang lain yang tidak tercantum di sini. Karena kita mau coba Windows 10, maka di sini ada dua pilihan, 32 dan 64. Kita pilih yang 64 karena sistem saya yang gunakan itu ada menggunakan 64 bit. Klik next, kemudian RAM yang akan digunakan atau yang dibutuhkan itu kita ikuti saja rekomendasi dari sininya. Di sini menggunakan 2 giga ya, atau 2048 MB. Next lagi, kemudian di sini ada kita membuat virtual harddisknya. Kita buat virtual harddisk juga ya, kita pilih yang create a virtual harddisk now, kemudian pilih create, karena kita mau install berarti kita butuh harddisk, butuh penyimpanan ya. Kita tipe harddisknya kita menggunakan VDI saja, VirtualBox disk image. Next lagi, storage nya dynamically allocated. Next lagi, ini harddisknya kita ikuti saja di sini. Di sini butuh cuma 50 giga, kemudian klik create. Sudah selesai seperti ini. Kalau kalian ingin setting tentang network dan sebagainya, tinggal kalian klik setting. Ini ada banyak general yang tadi ya, kemudian ada sistem ini
meliputi prosesor, memori, RAM, prosesor, beberapa core misal, kemudian akselerasi, display, penyimpanan, idle sampai user interface. Kita jalankan aja dulu supaya enak. Kita langsung klik start. Ya, select startup disk, kita pilih atau kita cari file ISO kita. File ISO dari Microsoft Windows 2010. Nah, ini Windows N Windows 10 Pro. Open. Kemudian klik choose. Kemudian klik start. Nah, ini tampilan awalnya. Tapi kalau kita secara langsung kita instalasi di komputer kita langsung atau di laptop kita langsung, maka kita harus setting BIOS-nya dulu. Ya, di BIOS kita setting bootingnya ke kalau pakai full disk kita booting pakai flash disk. Kalau pakai kaset ya kalian booting pakai CD-ROM. Sampai sini. Ya, ini tampilan awal dari instalasi Windows 10 nya. Kemudian dari sini kita klik next. Ini sama, di sini tampilannya sama ketika kita praktek langsung atau instalasi langsung di PC atau di laptop, sama seperti ini. Kemudian klik install now. Kemudian ini skip ya, skip, kita tidak punya produk key-nya. Kalau yang punya produk key silahkan kalian masukkan di sini, jadi kita skip dulu. Kemudian lisensinya kalau mau dibaca silahkan dibaca dari atas sampai bawah. Kemudian kalau sudah dibaca semuanya, kalian tinggal checklist persetujuannya. Kemudian kalian tinggal next lagi. Di sini ada dua pilihan, ada upgrade dan custom. Kalau upgrade ini sepengetahuan saya, upgrade ini kita hanya menimpa Windows yang sudah ada, ya, menimpa Windows yang sudah ada. Kalau kita sudah install ulang komputer atau laptop yang sudah ada Windowsnya, kalau kita menggunakan upgrade maka kita hanya menimpa, ya, tidak menghapus Windows yang lama. Efeknya apa? Efeknya akan space hard disk kita yang menumpuk. Ya, jadi saya sarankan pilih yang custom. Karena tadi kita buat harddisknya baru, jadi di sini keterangannya unallocated space, jadi belum ada partisinya. Kita buat sebuah partisi. Kita klik dulu di bagian harddisknya. Di sini harddisknya ukurannya 50 GB kapasitasnya. Kemudian klik new. Ya. Size nya ini kalau misal kita buat, misal kita ingin atau harddisk kalian lebih besar dari punya saya ini, misal 120 GB atau 500 GB, bisa kalian bagi lagi partisinya, terserah kalian. Kalau untuk sistem saya sarankan ya 120 GB atau 150 GB cukup kalau harddisk kalian 500 GB. Tapi kalau yang harddisknya 250 atau 120, ya kira-kira saja 50 GB cukup. Ini spesifikasi minimum dari Windows 10. Ya, jadi terserah kalian. Misal 500 GB ya, mau dibagi berapa partisi, 2 atau 3, silakan sesuaikan di size-nya ini, ya. Tapi di sini ukurannya pakai megabyte. Jadi kalau 50 GB ya 51.200 megabyte. Ya, jadi kalian kalkulasikan sendiri. Karena ini buat tutorial saja, jadi saya nggak buat lebih dari satu partisi. Saya mau buat satu partisi saja untuk sistem. Jadi saya tidak mengubah size-nya di sini. Jadi saya langsung klik apply. Kemudian oke. Okay. Sudah oke saja. Iyain aja. Oke, okay. Setelah dibuat maka akan otomatis dibagi dua ini. Satu untuk sistem reserve, kemudian satunya lagi untuk primary, ya. Di mana yang kita install? Yang kita install yang di primary. Dan sistem ini hanya untuk apa ya, sebagai
cadangan, mungkin seperti itu sinopsis dari sananya. Jadi otomatis ini kita pilih yang primary, kemudian klik next. Di sini proses akan berjalan secara otomatis, proses pengkopian data dari file ISO-nya ke harddisk-nya. Di prosesnya beberapa menit, silakan ditunggu sampai dengan selesai. Ya, sudah selesai pengkopiannya. Nanti otomatis dia akan restart, ya. Restart otomatis. Nanti prosesnya akan berlanjut setelah dia merestart. Kita tunggu. Nah, sini kita nggak usah tekan apa-apa, biarkan saja. Nanti kalau kita tekan tombol keyboard lagi, kita akan mengulangi proses instalasi yang sama. Biasanya kalau ada orang-orang yang belum paham, ketika muncul itu kalian tekan yang lainnya, tekan spasi, enter, atau tombol yang lainnya di keyboard. Yang terjadi apa? Yang terjadi akan mengulangi proses yang sama, yaitu instalasi lagi. Nanti dikira nggak jadi kan kalian. Nah, kalau tidak ya biarkan saja seperti tadi. Ketika muncul suruh tekan itu, nggak usah tekan apa-apa, nanti akan masuk seperti ini. Tunggu persiapan untuk tampilan Windows 10 nya ya, dia merestart lagi, biarkan lagi, nggak usah diapa-apain. Nah, ini yang saya maksud, nggak usah pencet apa-apa, biarkan saja, dia akan restart terus. Kita ada dua kalian restart sampai selesai. Ya, sudah sampai di sini. Sekarang di sini kita tidak memasukkan produk key ya, karena tidak mempunyai produk key-nya. Silakan kalian ini tidak bisa diklik next. Kita klik do this later. Nah, sini kita langsung pilih saja use express setting. Kita gunakan settingan dari sananya yang cepet lah istilahnya itu, biar kalian nggak ribet. Kalau ini lagi belajar, nggak usah cari yang ribet, cari yang mudah aja. Tunggu penyiapan ke tampilan ini ya, tampilan desktopnya. Ya, dia merestart lagi, berarti ini yang ketiga kali ya, ada tiga kali restart. Ini kalau muncul ini lebih baik kasetnya dikeluarkan atau flashdisknya dikeluarkan. Enggak apa-apa. Nah, kita sudah selesai untuk instalasinya, tinggal sentuhan-sentuhan terakhir aja yang perlu kita selesaikan di sini. Nih, sini ada pertanyaan who own this PC. Ini kalian pilih yang ini aja, yang atas, my work or school own it, kemudian klik next. Ini kamu pilih yang terpilih yang join a local active directory domain, klik next lagi. Kemudian ini kasih nama, misal kalau kita biasanya itu menggunakan kata user, passwordnya dikosongkan saja, next. Tinggal kalian install drivernya yang belum diinstal, tapi overall sebagian besar driver sudah terinstall otomatis. Kalau yang komputer-komputer terbaru, dia akan otomatis terinstall atau support menggunakan Windows 10. Jadi hanya sedikit
driver atau hardware yang belum diinstal drivernya. Ternyata masih menunggu lagi nih. Ya, maklum kalau kita menggunakan virtual itu sedikit lambat loadingnya, tapi kalau kita langsung otomatis, kalau kita install Windows 10 pasti spek komputernya bukan spek komputer jadul ya, minimal ya. Yang kalaupun pakai ya laptop-laptop yang terbaru lah. Kalau yang lama berat, kasihan. Jadi apalagi yang sudah menggunakan SSD itu pasti lebih kencang lagi, lebih cepat lagi instalasinya. Tidak memakan waktu yang lama. Kurang lebih ya 30 menit gak sampai sudah selesai. Sudah sama, bahkan sudah sama install aplikasi pendukung seperti Microsoft Office-nya, browser, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Ini tampilannya. Tampilan awal. Ini desktop-nya. Kita selesai instalasi Windows 10. Seperti itu langkah-langkahnya. Ketika kalian terapkan pada komputer langsung, pada PC langsung, pada laptop langsung, prosesnya sama ya, hanya perbedaannya ya ketika kalian setting di BIOS. Kalau pakai virtual kita tidak setting BIOS, kalau langsung kita setting BIOS dulu. Settingnya apa? Settingnya pada bootingnya. Bootingnya kita pilih yang pertama ya, booting pertamanya kita pilih. Misal kalau kita pakai flash disk kita pilih ke flash disk. Kalau kalian pakai kaset ya kita pilih ke CD room atau DVD room. Atau kalian pakai LAN ya kalian pilih yang LAN. Oke, seperti itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang masih belajar tentang komputer, instalasi komputer atau laptop itu gampang. Kalian tinggal cari file ISO-nya, kalian buat bootable-nya mau menggunakan flash disk atau CD-ROM itu lebih mudah ya, tanpa kita mengeluarkan biaya kita bisa install ulang sendiri di rumah. Bagaimana dengan aplikasi yang lainnya? Aplikasi yang lainnya tinggal kita download banyak di internet kalau kalian mau mencari. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video channel saya, kemudian like untuk video ini, share video ini supaya teman-teman yang lain bisa belajar juga instalasi Windows 10 ini. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, akan kita diskusikan di kolom komentar bersama yang lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.